Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait berapa satu hari di planet Mars. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Kita sudah terbiasa dengan siklus harian di bumi yang berputar arah jarum jam pada porosnya. Siklus ini membawa kita ke malam hari dan akhirnya ke hari baru. Di bumi, siklus harian ini berlangsung selama 24 jam. Tetapi, tentu saja lamanya satu hari di planet-planet di tata surya ini berbeda-beda dengan di bumi, termasuk planet Mars. Mars mungkin lebih dekat daripada yang kita sadari. Dan perhitungan hari di planet Mars sangat berbeda dari apa yang kita miliki di bumi. Planet merah itu adalah tetangga yang relatif dekat, diyakini pernah menjadi rumah bagi kehidupan kuno, dan sering menjadi titik fokus dalam berbagai bentuk fiksi ilmiah. Semua planet di tata surya berotasi atau berputar dengan kecepatannya masing-masing. Rotasi ini mempengaruhi waktu di sana termasuk di planet Mars. Lalu pertanyaannya, satu hari di planet Mars sama dengan berapa harikah di bumi? Lama waktu yang dimiliki Mars diketahui sangat mirip dengan bumi, atau bisa dikatakan Mars memiliki waktu rotasi yang hampir sama dengan bumi. Satu hari penuh di Mars adalah 24 jam 37 menit, hanya sedikit lebih dari waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Jadi bisa dikatakan, satu hari di planet Mars disebut sebagai sol, kira-kira 40 menit lebih lama daripada satu hari di bumi. Meskipun perbedaannya tidak terlalu drastis dari hari ke hari, jarak antara Mars dan matahari berarti bahwa satu tahun di Mars membutuhkan 687 hari di bumi.